uang Pak, saya bisa bayar, kemudian saya bisa lunas apartemen saya, lunas apartemen, koperasi lunas, kemudian saya bisa daftar haji Pak. Tepuk tangan dong! Wah! Jadi banyak meraktekin ilmu RDI apa aja? Rabbi zidni ilman nafi'a fikni amalan maqbuna wa wahabni rizqan wasi'a wa saudara saya ini Pak. Mana? Ini, Pak. Oh ini. Nah, saya kan udah banyak yang saya terima hasilnya dari bimbingan Pak Haji. Contoh, tepuk tangan dong. Contoh, contoh, apa yang udah terkabul? Disyut. Contoh. Praktekin ilmu RDI apa yang terkabul? Contoh. Saya mandi jam 00, tapi itu pun tidak selalu ya Pak Haji. Kadang-kadang tertidur. Ya utang saya, koperasi saya bisa lunas. Pas pertama kali saya kesini, saya lagi punya masalah itu harus membayar utang kegiatan antara Kemendagri dengan Pemda DKI. Kebetulan teman saya tidak bisa bayar 34 juta, saya udah bersedia mau gadain speaker rumah saya tapi nggak laku-laku. Itu saya sebenarnya bantu ya Pak, karena menjaga nama baik lembaga ya. Itu saya berdoa ke sini Pak Haji. Ijab kabul di sini. Iya, ijab kabul. Terus diamin yang mana yang bisa? Diamin yang yatim 2 hari setelah itu walaupun masih ngutang ya. Cuma Bank DKI panggil saya, Bu Herlina butuh uang nggak? Saya dapat uang Pak, saya bisa bayar, kemudian saya bisa lunas apartemen saya. Lunas apartemen, koperasi lunas, kemudian saya bisa daftar haji Pak. Tepuk tangan dong! Wah! Jadi banyak meraktekin ilmu RDI apa aja? Saya sholat. Sholat bangun jam 00. Jam 00 saya mandi. Senyum. Senyum. 41 kali. 41 kali. Gimana senyumnya? Coba lihat mukanya. Alhamdulillah. Itu gitu aja Pak. Kemudian saya mandi sama dan pandan. Iya. Kemudian kucing selalu datang ke rumah pagi-pagi meong-meong, saya kasih makan. Kemudian ngasih makan semut. Itu yang saya lakukan Pak Haji. Kemudian kemarin saya cerita sama saudara saya, udah saya anggap saudara. Kebetulan beliau kan banyak usahanya. Mudah-mudahan nanti yang miliaran bisa. Jadi, ini kan yang bangun RDI ini kan utang 350 miliar. Betul. Itu yang ngasih mobil Isuzu Eleplong 13 unit kan utang 200 miliar. Itu yang ngasih mobil saya Robicon terbaru utangnya 250. Iya. Kemudian banyak sekali yang saya udah nikmatin Pak Haji. Ya. Walaupun sekarang masih ada utang. Gak apa-apa, proses. Proses. Nanti kan menuju terkabul. Iya, mudah-mudahan hutang saya lunas tanpa bayar, pasti. Tanpa nyicil, tanpa jual aset. Itu ya, aja ya, Pak Haji. Ya, 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 ya. Ini sedikit Pak Haji, saya besok mau, tadi dapat duit 1 juta ya. Dari kantor, saya mau kasih untuk stek patungan besok. Boleh, nanti kasih Ustaz Torik aja. Oh Ustaz Torik ya. Iya, Ustaz Torik ya. Nanti kan ikut tahajud kan? Iya. Oke, bos kalau di sini yang bikin terkabul bos, usap kepalanya anak yatim, cium keningnya anak yatim. Kalau lu usap kepala ibu yatim, cium kening ibu yatim, enggak. Kebanyakan kamu pengen usapnya rambut ibu yatim. Ya, jadi anak yatim ya bos, jangan ibu yatim ya. Ibu yatim mah bonus kalau memang dapat. Kan ada yang digendong banyak. Alhamdulillah lihat teteknya. Ya, nanti usah tarik ya. Ya, terima kasih ya Pak Haji. Okay.